new one, which is much more positive, called SOIF. S-O-I-F. Yeah. Now, to start off SOIF, kita bermula dengan niat atau intention atau hajat. Yeah. So, sekiranya anda ada sesuatu yang dihajati, ada sesuatu yang nak, ada sesuatu yang nak diperbaiki, ada sesuatu yang nak diubahkan, yeah. Either they're relating to yourself atau to somebody else. Write it up. Tuliskan keluar sekarang. Tak payah tunjuk siapa-siapa. Tak payah cakap siapa-siapa. Sekiranya saya boleh bagi contoh, contohnya untuk diri. Saya tak jadi seorang yang successful. Itu untuk diri. Yeah. Ada yang mungkin nak tulis, saya nak anak saya jadi pandai, pandai membaca. Contohnya, dia bukan untuk diri, tapi untuk orang lain. Ceritanya, pilih satu. Saya tahu tentang orang mesti ada banyak benda yang nak. Pilih satu. Pilih one. Saya nak start satu bisnes yang successful. Saya nak, apa-apa ni? What is it? Saya nak memperbaiki diri supaya saya ni boleh yakin. Pick one. Pilih satu. Dan tuliskan dia sedetail-detail yang boleh, ya. Bila saya habiskan lagu, habis masa ni. Sekarang selepas pesara dengan menjadi license stock remiser dengan CIMB Bank Chairman Subang Jaya. Oh, CIMB Bank. CIMB Investment Bank. Alright, cool. Let's do this. Thank you. Berjaya dalam perniagaan makanan dan perbaiki kelemahan dan membina keyakinan diri yang ada dan berjaya juga dalam mendidik anak-anak untuk kebaikan dunia dan akhirat. Okey, banyak benda puan. Pilih dalam banyak-banyak tiga, rasanya ada 3-4 dalam tu. Pilih satu yang paling utama yang paling, atau paling je. Pilih satu. Satu dulu. Berjaya dalam selepas pesara berjaya dalam perniagaan. Okey. Dah. Jangan apa. Okay, negara makanan, restoran ke, jual kek online ke? Homemade online. There you go. Okay, online business kan? Okay, apa nama syarikat? Enterprise. Kalau nama syarikat pun tak ada, jangan buka syarikat. Saya ingin menjadi seorang yang lebih penyabar. Saya tak mudah marah. Okay, so fokus kepada penyabar. Ingat, setelah cakap apa yang kita nak, bukan apa yang kita tak nak. Saya ingin menjadi guru pembelajaran Al-Quran. Sepah besara itu paling tak ada. Kena ada orang di besara, dia sama kontrak. 2014. Ini boleh tak? Saya nak menunaikan haji tahun 2017. There you go. Soang-soang ke? Keluarga tu bawa nenek-nenek sekali kan? Nenek-nenek kejar kan? Dan suami dan anak-anak. There you go. Naik kapal. Saudi ke? Mas. Mas. See? Jelaskan. So, spesifikkan. Tambah sikit. Tambah sikit video.
Puan yang kau rasa puan, you know? Ikut je, puan. Saya nak bahagiakan anak-anak saya. Okey, bahagia tu maksudnya pergi Toys R Us setiap hari. Kalau yang senyum dia. Saya nak anak-anak saya berjaya di dunia dan akhirat. Berjaya dunia macam mana? Dunia dari segi pelajaran. Maksudnya dia sampai PhD. Kalau boleh. Nak. So the first thing you do bila nak buat soif ni ialah intention kena dituliskan dan tulis sejelas-jelas adalah hajat atau niat. Dan dalam apa sahaja tindakan semuanya bermula dengan niat, betul? Alright. Bila niat dah clear, baru masuk proses soif. S maksudnya strength. Strength atau kekuatan. Nah, bila saya cakap tentang strength atau kekuatan, adalah strength dan kekuatan yang ada pada diri anda sekarang. Either strength tu nampak atau tak nampak. Contohnya, kekuatan yang tak nampak. Contohnya, dalam satu kurut, dalam juga. Aku masih strength yang tak nampak. Ilmu batin boleh, boleh. Ilmu batin boleh. Semangat, bersemangat. Ya, Jeffrey, bersemangat. Itulah. Itulah maksudnya. Benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak lagi. Contohnya. Tekad yang kuat. Ya, berikut bintang. Baik. Kesabaran. Benda yang tak nampak. Benda yang nampak. Kekuatan yang nampak. Keras. Masa. Handsome. Ya, handsome. Kekuatan tau. Kereta. Ya. Support daripada keluarga, nampak ke tak nampak? Tak nampak. Jadi, ya. Ceritanya, bila saya tanya soalan nanti sebentar lagi, saya nak tuan-tuan perempuan tulis dan senaraikan kesemua kekuatan yang anda ada sekarang. Baik nampak atau tak nampak. Jangan senaraikan. Jangan. Bila saya tanya soalan tu, nanti buat senaraikan. Belum dengar soalan lagi. Ceritanya, are you clear tentang bila saya kata kekuatan ni? Benda yang nampak dengan benda yang tak, Baik, ini soalan dia. Bila saya tanya je soalan tu, terus tulis dan senaraikan sebanyak yang mungkin sehingga muzik tu habis. Maksudnya, katakan kita tengah buat, lepas tu dah tak boleh tulis lah. Tapi muzik ada lagi, apa buat? Tambah lagi. Just tambah one more. Until muzik tu habis. Kenapa? Kerana bila anda senarai yang cepat, contohnya lima yang pertama tu datangnya daripada minda yang sedar. Logic, conscious mind. Bila tambah lagi satu, itu datang daripada unconscious mind. Boleh? Betul? Boleh? Okay. Ini soalannya. Ingat, saya tanya ke soalan tu, terus tulis. Apakah kekuatan yang ada pada diri anda yang membolehkan anda mencapai hajat atau intention yang anda tulis tadi? Apakah kekuatan yang anda ada sekarang yang akan membolehkan anda mencapai intention atau hajat yang anda tulis tadi? Bolehkan. Siapa yang tulis sampai lebih daripada 10 kekuatan kekuatan? Siapa yang tulis lebih daripada 10? Seorang. Kurang dari 10? Yes. Okay. 10. Sekiranya dia tak melebihi 5, maksudnya intention atau niat asal tadi tak kuat, tak jelas. Ya? Yeah.
So dia mesti lebih daripada 10, kurang sikit daripada 10, okey lagi. Ceritanya kalau kita nakkan sesuatu, kita nak ada kekuatan yang sebanyak yang mungkin, betul? Baik. Ini ceritanya sekarang. Anda sekarang sudah sedar bahawasanya anda ada kekuatan untuk mencapai apa yang nak. Ya atau tidak? Ya. Yeah. Yeah, it came from you. Saya tak tulis pun. Saya tak ingat pun. Tuan-tuan perempuan yang tulis. Dengan sendirinya tuan-tuan perempuan tulis pun. Okay? So, sedar bahawasanya kekuatan tu ada dah. Sudah ada dah. Untuk mencapai apa yang tuan-tuan perempuan mencapai. Soalan yang kedua ialah, siapa dalam ramai-ramai ini tulis kekuatan tu? Dalam kekuatan tu Tuhan. Tuhan. Kekuatan tu dalam banyak-banyak kekuatan yang tulis tu. Siapa tulis Tuhan? Kaitan. Contohnya kaitan. Well, interesting kan? The kekuatan is actually Allah, not the doa. Just know dia yang maha kuat. Setuju? So why not just say Allah? Why you say doa? Dan yang ramai-ramai yang tulis tu, did you write it as number one or number seven? Kadang-kadang kita lupa kan, Allah tu lah yang maha kuat. Memang tak apa, we explain to God is God. Allah tu yang maha kuat. Maka Allah selalu ada untuk kita minta tolongan dan menjadi kekuatan pada diri kita. So ini merupakan satu reminder that Allah will always be there for you. Setuju? Yeah. Sebagai satu kekuatan. Oh, okay. Opportunities. Sekiranya saya ni pemain bola, saya nak sepak bola masuk ke dalam gol, penalty kick. Yeah. Apakah opportunities atau dalam bahasa Melayu mungkin peluang atau ganjaran yang boleh saya dapat bila saya skor gol? Apa dah opportunities? Tuan-tuan boleh jawab. Saya nak skor gol ni, nak sepak bola, bola nak sepak air. Tetapi apakah peluang yang saya akan dapat bila saya skor gol? Peluang tak masuk di ganjaran. Kasut emas. Ya, kasut emas lagi. Sorak. Sorakkan orang lagi. Duit. Duit lagi. Tanah mungkin. Ya, lagi. Kuasa. Tiada. Nama. Kehormatan. Nama. Nama. Kelab lain punya nama juga. Dia boleh kita. Okay. Alright. So, opportunity atau peluang atau ganjaran yang kita akan dapat adalah jauh lebih besar, lebih banyak daripada gol tadi. Setuju? Baik, ini soalan ni sekarang. Apakah opportunities, peluang atau ganjaran yang tuan-tuan perempuan nampak bila tuan-tuan perempuan dapat dapat achieve apa yang tuan-tuan perempuan nak tadi? Apakah peluang, opportunities atau ganjaran yang tuan-tuan perempuan nampak bila tuan-tuan perempuan sudah yang mencapai apa yang dihajati? Sila tulis sekarang. Ingat tulis sehingga lagu habis. Melebihi apa yang kita nampak. Rasulullah di Perang Khandaq, ada satu ketika dia pecahkan batu besar dengan sahabat-sahabat kita. So bila dia pecahkan batu besar tu, ditunjukkan satu filem tentang jatuhnya kota apa tu? Constantinople. Yang berlakunya beberapa ratus tahun, 800 tahun. Now why
Allah akan nyata tunjuk. Baik kan? To get Rasulullah and umat Islamnya pada waktu itu excited. Because at that moment of time, that big border was the problem. But Allah nak tunjukkan Rasulullah dan sahabat-sahabat waktu itu is more than that border saja. Banyak orang yang akan lagi sampai jatuhnya satu kota 800 years beyond. Now, tuan-tuan perempuan, you just did the same thing with you. Tuan-tuan perempuan sekarang nampak beyond that first intention yang tuan-tuan perempuan tulis. And dia jauh, dan jalan dia, peluang dia jauh lebih banyak daripada peluang, daripada niat yang satu tadi. Setuju? Okay. So, satu masa nanti, sekiranya masalah-masalah itu datang, dia kurang stres dia. Kenapa tuan-tuan perempuan nak nampak beyond? Yang jadi yang banyaknya stres kita tu kenapa? Kerana kita nampak satu je. Seolah-olah contohnya macam undergraduate, dia nampak degree tu saja. Dia tak nampak beyond the degree, so bila masalah datang dia jadi stres. Kitanya kalau dia nampak beyond the degree, masalah datang tetap datang tapi less stres. Tak ada salah. Boleh ke tuan-tuan perempuan? Boleh? S O I stand for improvements. We do not look at weaknesses. Sebenarnya we have all things to improve. We have a lot of things. Walaupun Tuhan jadikan kita lengkap, kita tetap ada sesuatu yang kita boleh perbaiki. Setuju? Buktinya ialah kita nak sesuatu, walaupun kita ada kekuatannya, tapi tak dapat juga lagi. Kenapa? Kerana ada improvement lah. Kita nak ada kekuatan lebihan tu. Kekuatan lebihan tu namanya improvement. So, ini soalan. Apakah penambahbaikan yang anda nak buat untuk mencapai apa yang diniatkan? What improvements do you want to make to be able to achieve what you want? Sila tulis sebanyak yang mungkin sehingga lagu habis. How many of you? At least 5 improvements ada sekarang, kan? Ada 5 penambahbaikan yang anda nak buat. At least 5. Alright, good. Itu adalah plan tindakan anda. Apa yang anda baru tulis itu sebenarnya plan tindakan anda untuk mencapai apa yang anda nak. Your actionable plan, what you going to do. Baik, dan bila kita buat plan tindakan, plan tindakan perlu spesifik, kan? Bila nak buat, bila nak dapat, nak jumpa siapa, nak cakap dengan siapa, those kind of things. Baik, so dalam banyak-banyak benda yang tuan-tuan perempuan tulis tadi sebagai plan tindakan tu, saya nak tuan-tuan perempuan pilih at least 2. So, tengok dalam banyak-banyak tu, rank it. Yang mana yang nak buat dulu? Baik. So, do you have your action plan? Depan ni nak kan sekarang? So, sekarang, tuan-tuan perempuan tahu apa nak buat. Okay. Baik. Kita di bahagian akhir. Hampir akhir. So, F. Ialah huruf F ni. Nah, sebelum saya tunjukkan apa dia F ni. Soalan. Apakah lawan takut? What's the opposite of fear? Money. Money. Courage. Kemahuan. Kemahuan. Okay, interesting. Pada pendapat kami, the opposite of fear is faith. F-A-I-T-H. When you have faith, you have no fear. Bila kita ada keyakinan, faith is much more than just keyakinan. It's much, much more than that. Bahasa Arab, faith ni ialah iman. Dan bila saya kata iman ni, bukan iman kepada Tuhan saja. Iman kepada diri sendiri. Ya, keyakinan terhadap apa yang kita ada, ilmu yang ada dan kepada kapabilis kita. Yakin kepada orang sekeliling kita. Ya. Yakin kepada ekonomi dan politik kita, kan, negara kita. Yakin kepada Tuhan juga.
So, sekarang saya akan tanya satu soalan. Tuan-tuan perempuan jangan tulis, tapi jawab kepada saya. Jangan tulis, jawab kepada saya. Soalan ini bukannya begini. Apakah yang anda takutkan sekiranya anda tidak dapat memenuhi hajat yang anda nak tadi? What do you fear if you are unable to achieve what you want? No fear. Yeah. Siapa? Sedih. Hari ini cakap tiga bintang. Alhamdulillah. Cakap juga dengar suara Cik Arifin. Alhamdulillah. Lagi, Nawan, what do you fear? Apa yang takut? Putus asa. Tak puas hati dengan diri sendiri ke dengan orang? Dengan sendiri-sendiri. Apa yang takut? Sekiranya tak dapat apa yang nak. Cewa dengan diri. No bonus. Patah hati. Short of financial resources. Short of financial resources. Okay. Puan Pakar? Perasaan dengan diri sendiri. Perasaan dengan diri sendiri. Puan Pakar? Apa yang dia takutkan? Oh, di balasan tuan. Jangan tanya apa ni boleh tapi. Balasan tuan. Ya. Puan. Apa yang dia takutkan? Sekiranya dia tak dapat memenuhi apa yang nak. Cewa. Cewa. Sama. Cewa. Your camera. Kau tak masuk topik. Cik Azman. Apa yang dia takutkan? Cik Zaki tak ada apa yang ditakutkan? Jalan? Tak ada. Tak ada. Kecewa. Kecewa. Tak ada. Baik. Bila kepada mereka yang menjawab ada benda yang ditakutkan, baik kecewa ke, maksudnya mereka telah kurang yakin terhadap sesuatu. Sekiranya mereka tak takut apa-apa, maka mereka yakin. Baik. Dengan adanya sesuatu yang mereka takut, maka mereka kurang yakin ada sesuatu. So contohnya, ada yang mereka kecewa, ya, itu kurang yakin terhadap diri dia sendiri. Bahasanya dia ada capabilities dan ilmu untuk mencapai apa yang dia. Ada saya pernah jumpa, dia kata saya takutkan nanti orang semua keji apa ni, lontarkan kata-kata kesat kat saya. Maksudnya dia kurang yakin tak ada orang sekeliling ni dia yang akan tolong dia untuk mencapai apa yang dia nak. Cik Rostan tadi balasan Tuhan. Maksudnya dia sudah hilang keyakinan terhadap Tuhan. Hilang tak semestinya keluar dari Islam. Tak, bukan maksud saya tu. Lupa. Macam mana kita lupa letak Allah nombor satu tadi? Sebab letak Allah nombor satu. Ya, so kita hilang keyakinan terhadap bahawasanya Allah tu maha pengampun. Allah tu maha penyayang. On that, maka murah. Karena kalau kita simpan, ada balasan. Ya, setuju. Kenapa fikir negatif terhadap Allah dulu? Kita fikir positif terhadap Allah dulu. Anu yang dapat. So, dengan kita tahu apa yang kita kurang yakin tu, maka kita naklah keluarkan ayat-ayat yakin. Atau faith statements yang saya panggil. Ayat yakin berbunyi begini. Kepada mereka yang dia hilang keyakinan pada diri itu, tentang dia takut, kecewa, stres dan apa yang ada kena-kena diri, maka dia kena keluarkan ayat satu ayat yakin. Saya nak menguatkan keyakinan saya terhadap diri saya bahawasanya saya boleh mencapai apa yang saya nak. Saya nak menguatkan keyakinan terhadap diri, emosi, pendidikan saya, capability saya untuk mencapai apa yang saya nak. Saya nak menguatkan keyakinan saya terhadap orang lain, keluarga dan kawan-kawan, bahawasanya mereka akan membantu saya untuk mencapai apa yang saya nak. Saya nak menguatkan keyakinan diri saya terhadap Allah, bahawasanya Allah akan selalu bersama dengan saya dalam perjalanan saya untuk mencapai apa yang saya nak. Okay? So,
So sekarang tuan-tuan perempuan nak tulis ayat-ayat yakin anda. Dan ayat-ayat yakin anda mungkin lebih dari satu. Kepada mereka yang tidak ada benda yang ditakutkan, tak ada masalah sekiranya mereka tulis ayat-ayat yakin itu. Ya, untuk menguatkan keyakinan itu. Ya, lagi. Ya. Ayat-ayat cinta. Perasaan okey? Ya. Jeffrey, boleh ikut? Ya. Dia tulis. Satu. How do you feel now at this moment of time? As you are ending the story. How do you feel? Tambah yakin. Tambah-tambah yakin. Okay. Yakinan. Tambah pening. Siapa yang pening? Masih mau kasih tangga gambar aja. Kuatir lah. Kuatir, kuatir. Bangga akan cuaca. Hai. More understanding on what? Allah, how about what you want in yourself? How about more understanding on that? Jadi, right? Bertambah yakin. Dari segi konsep. Konsep untuk mencapai kejayaan, dari segi konsep tadi apa nasib, dari segi konsep tadi. Ibu tak cerita.